Oke, jumpa lagi di channel saya, Yatomo-san. Kali ini saya akan mencoba untuk membersihkan keypad. Jadi, di laptop ini, tombol huruf A-nya kadang-kadang keganjel ada sesuatu pasir apa. Nah ini mau saya perbaiki sambil mengganti harddisk. Tonton terus video ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Pertama, saya siapkan dulu peralatannya. Ini untuk membuka baut-baut, dan ini untuk mencongkel nanti, ya. Kita bongkar dulu baterainya. Ini sudah lepas dulu waktu pertama kali saya bongkar, saya tidak tahu. Merek laptop saya adalah HP, serinya berapa ini ya? Oh ini ya serinya. R1420 2TX. Jadi semua baut dilepas dulu. Ini langsung ya, ini seperti ini. Tempat RAM. Ya, ini huruf A-nya kayaknya kotor nih. Ini masih saya bersihkan dulu. Ini kotor sekali. Saya bersihkan dulu. Ini USB. Seperti ini aja ya, ternyata.
ini speaker. Ini SSD 128. Bulan 11, tanggal 11 bulan 10 tahun 21. Pada sekarang sudah 2024. Ya lumayan ya. 21, 22, 23, 24, 3 tahunan. Ini mau saya ganti ini. 256. Dulu ya.
satu ya. Udah ya, tinggal dilanjut nanti install.